cooking kita kali ini adalah, teman-teman pasti tahu kan, kalau ikan bandeng itu banyak sekali durinya. Tapi kali ini aku buat beda loh, ikan bandeng ini dalamnya bukan duri lagi. Nah, oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Kita siapkan bahan bumbunya. Teman-teman catat ya. Nah, oke, kemudian kita akan tambahkan penyedap. Lalu garam. Kemudian ada asam jawa dan gula merah. Nah, oke, ini ada 2 ekor ikan bandeng dan daun pisang. Nah, pertama kita akan haluskan bumbunya terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita kasih garam atau penyedapnya dulu supaya bumbunya gampang dihaluskan, oke? Lalu setelah bumbunya agak sedikit halus, kita tambahkan gula merah, kemudian asam jawa. Nah, kita ulek lagi. Kemudian untuk serainya kita geprek. Nah, teman-teman juga boleh dipotong kecil-kecil ya. Kemudian daun salam dan daun jeruk. Nah, tomatnya kita potong. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak. Nah, saatnya kita akan masukin bumbunya tadi ke dalam perut ikan bandengnya ya. Seperti ini. Lalu kita akan tutup seperti ini. Nah, kemudian untuk di daun pisangnya kita beri alasan bumbu, kemudian kita taruh ikan bandeng di atasnya. Nah, oke. Nah, lalu atasnya kita akan tambahin bumbu lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tutup dengan cara menggulung daun pisangnya tadi. Lalu kita akan rekatkan kedua sisinya dengan tusuk gigi ataupun lidi. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan panaskan wajan dengan air ya. Kita akan kukus terlebih dahulu. Jadi, ikannya itu aku biarkan matang dulu, baru setelah matang kita akan memanggangnya atau memepesnya. Oke. Nah, setelah matang kita kukus, baru kita pindahkan untuk proses pemepesan. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat. Jika di sebelah sisinya sudah sedikit garing atau gosong, kita akan balikan. Dan proses ini memakan waktu beberapa saat ya, karena harus dibolak-balikan supaya tidak gosong, oke? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita tuh harus rajin untuk membalik-balikannya ya. Nah, begini hasilnya. Pepes ikan bandeng buatan aku sudah jadi dan siap dihidangkan. Terima kasih sudah tonton videonya sampai habis. Semoga resepku kali ini bermanfaat dan menambah daftar menu di keluarga teman-teman tercinta. Ditunggu next video aku. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.